atau mungkin jumlah korban yang dicari itu masih anak kecil atau mungkin bukan orang dewasa. Terima kasih. Devi dari Antara. Jadi mau menanyakan Pak, semisal kalau warga yang kehilangan anggota keluarganya ini ingin melaporkan dan ingin menemukan di pos-pos mana yang bisa mereka temukan untuk menyerahkan data berupa rambut, terus kemudian data-data keluarga dan sebagainya. Terima kasih. Baik, akan kami jawab untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi. Dasarkan data yang kami terima di dua rumah sakit, Cimacan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, data korban anak berjumlah 59 anak ya. Jadi anak yang dimaksud di sini berdasarkan data dari rumah sakit bahwa anak itu adalah usia 15 tahun ke bawah. Jadi jumlahnya 59 anak, sedangkan dewasa jumlahnya 64, jadi hampir 50-50. Sedangkan untuk data yang dilaporkan yang masih belum ketemu, dalam artian dilaporkan keluarganya, sebanyak 48 orang hilang yang sampai saat ini jenazahnya belum ada. Dan untuk jumlah itu apakah termasuk anak-anak akan kami dalami. Ya. Demikian. Kemudian untuk yang kedua, tadi sudah kita sampaikan bahwa bagi keluarga yang masih kehilangan anggota keluarganya, dihimbau bisa melapor posko pengaduan orang hilang atau posko antemortem DVI di bagian forensik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, di atas tadi. Ya. Dengan membawa data-data korban berupa kartu keluarga, rekam medis gigi, foto terakhir korban, dan ketika yang menjadi korban adalah anak kandung atau orang tua kandung, maka untuk pengambilan sampel DNA pelapor atau DNA antemortem korban, diharapkan orang tua kandung atau anak kandung untuk hadir untuk diambil sampel DNA-nya. Terima kasih. Dari jenazah yang sudah teridentifikasi itu kemarin butuh berapa lama untuk mengidentifikasi dan dengan metode apa begitu Pak? Terima kasih. Jadi untuk awal-awal identifikasi kita terbantu oleh karena kondisi jenazah yang masih utuh, masih segar dan kemudian ditemukan langsung oleh keluarga atau tetangga korban dan masih dikenali. Jadi di sini cukup kita registrasi dan kita pastikan bahwa itu benar, benar adalah yang bersangkutan keluarganya, maka untuk hari kedua ketiga kita menggunakan metode yang lebih dicari catatan medis dan gigi. Kami ulangi. Jadi untuk metode identifikasi awal, di mana pada hari-hari pertama kondisi jenazah masih utuh, masih segar, belum mengalami perubahan yang kondisi identifikasi metode yang kami gunakan dengan pengenalan visual dan dibantu karena jenazah ditemukan di tempat-tempat yang merupakan domisili mereka dan diakui dan dikenali oleh keluarga maupun tetangga korban. Sehingga kita pastikan apakah itu benar yang bersangkutan, maka kita serahkan kepada keluarga korban. Ada tambahan lagi? Ya. Saya kira itu rekan-rekan, update untuk hari ini. Kita berdoa bersama, semoga kegiatan ini bisa secara maksimal dan kami dari tim DPI akan terus melakukan update, ya kita tunggu untuk besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.